Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobby Nasution angkat bicara terkait pamannya Heri Lotung Siregar yang masuk dalam tim ses pasangan calon rival nomor urut 2 Edi Ramayadi dan Hasan Basri Sagalla di sela acara kampanyenya di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba pada Senin 7 Oktober 2024. Bobby sepertinya tak ambil pusing soal pamannya yang berada di barisan kubu lawan. Bobby mengaku sering berkomunikasi dengan pamannya tersebut. Tak hanya itu, Bobby menyebutkan bahwa anak dari pamannya tersebut juga menghadiri kegiatan kampanyenya di Kecamatan Balige. Menurut Bobby, masuknya nama Heri dalam tim pemenangan Edi Ramayadi hanya sebagai kepartaian saja. Sebab Hanura merupakan salah satu partai pengusung Edi Ramayadi dan Hasan Basri. Sedangkan Heri Lotung Siregar menjadi wakil ketua umum DPP Partai Hanura. Bobby pun bicara soal yang dipilih sang paman antara dirinya atau Edi Ramayadi. Ia mengatakan sebaiknya hal itu ditanyakan langsung kepada pamannya.